sempena bulan Ramadan, pelbagai aktiviti diadakan bagi memenuhi keperluan pengguna dan awam. Portal perdagangan maya Levida.my telah melancarkan Bazar Ramadan dan Bazar Raya Digital bermula hari pertama puasa di Kelantan dan Pamol, Seremban. Bazar digital yang pertama di dunia itu menjadi platform dan peluang kepada ramai usahawan muda memasarkan produk secara atas talian dengan percuma. Melalui kerjasama Apps Pro Solution dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kelantan, akses pasaran peniaga di Pamor Seremban sudah mempunyai 1,000 usahawan yang mendaftar. Program hari ini bagi saya nampak impak yang berjaya lah untuk kita mendedahkan kepada pihak awam, pihak umum tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan tempatan, khususnya usahawan-usahawan di Kelantan bersama dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh koperasi, bagi kita peringkat awal lah untuk mendedahkan di dalam sistem pemasaran online yang ada, yang disediakan oleh di Levida.my lah, terutama sistem pemasaran yang mana Levida telah membuat MOU dengan pihak WeChat. Saya rasa peluang untuk memastikan permintaan ataupun untuk memperkenalkan di peringkat lokal dan peringkat antarabangsa dapat capai matlamat dan dapat diperbesarkan. Pendekatan yang kita lakukan adalah memberi kemudahan kepada kedua-dua pihak, iaitu kepada peniaga dan juga kepada pengguna, yang mana pengguna dia telah pun merancang untuk berbuka puasa atau membeli apa-apa saja juadah ataupun apa saja yang diperlukan beberapa hari sebelum. Okay. Dan apabila yang dia beli itu di mana-mana bazar Ramadan yang kita telah tetapkan, pengguna boleh datang dan pick up tanpa lagi dia nak pergi tengok dan membuat pembaziran, beli benda-benda yang tak patut dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita juga menolong kepada usahawan, iaitu dia orang ni dah plan awal untuk produce berapa banyak contohnya kuih-kuih ke, kan? Jadi supaya dia tidak melakukan pembaziran, dia tidak melakukan pembaziran yang mana dia dah tahu berapa banyak order yang akan datang. Melalui portal ini, para usahawan dididik supaya lebih fokus untuk meneruskan perniagaan biarpun selepas Ramadan berlalu, sekaligus membantu mereka menjana pendapatan. Dengan pendekatan kaedah seumpama ini, pengguna tidak perlu lagi bersusah payah dan meluang masa untuk ke gerai bazar-bazar Ramadan bagi mendapatkan barangan keperluan mereka. Dan usaha ini akan membantu para usahawan memasarkan perkhidmatan serta membentuk satu jaringan antara usahawan seluruh negara.